bisa didengar ya suaranya ya. Hello Earth, welcome back with me and this E34 and we are the Earth. Jadi di belakang gua ada E34 530 yang udah selesai dari yang waktu itu kita bilang ada project buat Bimert itu. Ini udah beres. Ini E34 yang kita pasangin bumper MTech full kitnya ya. Pertama dari depan, terus ada lipsnya. Lipsnya itu biasanya orang-orang silver atau dibedain warna. Kalau kita disamain sih. Terus side skirt sama bumper belakang. Voila. Oke, jadi sisanya belum kita restore. Pertama, kayak catnya ini udah rada fading-fading ya, cuman menurut orangnya dan kita lihat, ini berhubung catnya masih ori, jadi kita keep original dulu. Mungkin nanti kita ada paint correction di beberapa titik, pertama atap sama kap mesin. Jadi catnya masih mostly original gitu. Soalnya kayak kagok aja sih, mobil udah dari tahun 94 ya. Tapi catnya masih ori, kayak harus kita pertahanin sih gitu. Oke, terus ini juga 530, berarti dia V8. Terus knalpot kita udah pakai Earth Twin Muffler versi 1, yang mana versi 1 itu berarti yang rata ya. Versi 2 kan yang jengjot. Nah, ini yang ratanya nih. Terus karena ini V8 suaranya gila banget, guys. Mau dengerin enggak? Tangan nih. Ya. Yoi. Bisa didengar ya suaranya ya. Yoi, V8 Rumble guys. Jadi ini V8 530, V8-nya itu yang M60B32 alias ini 3200. Ada lagi di atasnya M66B44 alias 4400. Ini ada yang 3000-nya, B35 berarti 3500, sorry. Ini ya 3500, V8, jadi mesinnya kencang banget. Dan ini mobil masih bisa power slide ya, padahal matic, jadi oke banget guys, sudah oke banget. Terus, menurut lihat interior sih, beberapa kemarin kita udah benerin kayak klip-klipnya. Ini ditarik udah nggak copot ya, kemarin copot. Terus si central lock udah jalan akhirnya. Kita tinggal ganti lampu-lampu kolong dashboardnya gitu, karena standarnya itu kan dia rada-rada warna kuning standar lah ya, maksudnya warna-warna BMW, lampu BMW pada umum ya. Ini diganti hijau dan bisa-bisa ganti warna, jadi agak menjijikan sih ganti LED gitu. Kayak mendingan kita nanti standarin. Oke. Lihat kam mesinnya ini panjang banget karena mesinnya yang gede. Buat kalian yang kepo mesinnya, yuk kita liatin deh mesinnya. Ini mesin padat banget. Terus bukanya masih kayak E30 ya. Jadi pertama kita tarik dulu depannya. Gini. Terus kita, nah. Tuh bisa dihitung ya silindernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coy. Jadi lu ganti busi 8. Mobil lu Honda Civic berarti lu ganti busi kayak lu ganti busi 2 kali. Karena businya 2 kalinya dari mobil 4 silinder gitu. Terus bisa dilihat juga radiatornya gede banget. Kenapa? Karena balik lagi mesinnya gede kan. Buat itu kenapa, buat owner-owner dari E34 pasti kalian rata-rata memiliki penyakit yang sama ya, yaitu si tabung pengisian radiatornya. Ini nih penyakit banget E34, kemarin kita berhubung susah cari si tabungnya yang jual, jadi kita patri dulu, patri plastik alias ditambal plastik dulu, karena di sini tuh rembes, jadi kalau udah rada panas kemarin tuh keluar uapnya. Jadi kayak overheat kan, terus airnya habis juga, jadi agak kurang baik buat mesin gitu. Jadi buat yang punya info jual-jual tabung begituan, kabarin kita pengen banget ganti. Oke, jadi menurut gua seri 5 yang gua suka. Pertama E28, E34, E39 gua suka, E60 gua suka, F10 gua suka, G30 gua suka. Jadi semua seri 5 gua suka. Cuman kalau E34 ini tuh kayak punya kelas tersendiri ya, karena balik lagi lampunya itu masih bulat.
bulat dua gini. Jadi masih benar-benar konsep alias apa ya, ciri khas dari BMW klasiknya tuh masih ada gitu loh. Kalau yang nanggung-nanggung kan kayak 39 sebenarnya, cuman ya ini worth to buy sih. Apalagi dengan budget di bawah 100 juta, kalian udah punya mobil V8 kencang, suaranya keren abis, bolehlah beli-beli 34-530 ya, cari 530, karena kalau belinya 520 kayak nanggung aja sih gitu. Kenapa jadi banyak BMW? Pertama, kita ada Bimmer kan, terus Instagramnya ada @bimmer. Terus kita ambil BMW yang udah cukup lumayan susah dicari ya. Ini 530 individual. Jadi kalau individual itu bedanya paling kentara adalah jok belakang. Itu dia ada kulkas, guys. Nah, ini ada kulkasnya. Kalian bisa lihat. Ini kulkasnya masih hidup ya. Jadi kalau yang buat suka perjalanan jauh terus pengen minumannya tetap dingin, boleh banget. Bukan kulkas bohongan ya, kulkas beneran soalnya. Jadi sangat berguna untuk perjalanan jauh gitu. Oke, jadi nilai gua buat si E34 ini 9 10 kalau udah di restore semua. Terus kalian bantu komen di bawah ya, ini gaya peleknya mau gimana, mau IM atau pakai OZ Route kayak gini, atau gua sih pengen banget ini dimasukin PBS RS slanted. Cuman kayaknya kurang cocok, mungkin lebih ke Haman PG kali ya gitu. Nah, yang kayak tadi itu gambarnya. Gimana menurut kalian? Haman PG cocok nggak sih dipasangin di E34? Itu mungkin menurut gua Haman PG sih. Cuman kalian yang punya ide buat di sini, apakah M4 atau apa? Komen aja di bawah, nanti kita diskus bareng-bareng. Oke, mungkin gua mau bahas juga 5 kelebihan dan 5 kekurangan di mobil ini. Kelebihannya pertama, suaranya gokil, tarikannya. Terus ini mobil nyaman banget di dalam, kedap, dan suspensinya keempat itu nyaman banget, asik banget pakai. Terus modelnya juga timeless, karena ya masih ngebawa identicalnya dari si BMW sendiri gitu. Terus 5 kekurangan ya, pertama boros gila. Ini bensin kayak 1.4 ada kali ya, 1.4-1.5 ada sih ini. Terus radiator PR banget, karena mungkin mesinnya panas, jadi kalau macet dia tuh ngajar banget si seal-seal yang ada di radiator ya, dari mulai selang, tabungnya apa segala tuh rentan banget rusak. Terus ketiga yang gua gak suka, mobilnya panjang. Suka-suka ya, kekurangannya cuma 2 kalau kata gua. Intinya tuh kekurangannya cuman ini mobil kalau kalian mau pakai daily, siap-siapin duit buat bensin sama siap-siapin duit buat benerin radiator, karena ya ini radiatornya PR banget sih guys, penyakit cuma radiator gitu. Technical pendinginan tuh harus bener-bener disempurnakan banget sih guys gitu. Intinya itu sih. Jadi kalian, menurut kalian gimana dari yang gua nilai tadi? Kalian suka banget nggak? Karena menurut gua kekurangannya cuma 2 itu. Nggak ada lagi ininya sih. Nggak ada kekurangannya lagi sih, cuma itu doang. Kalau nih mobil masih baru, nggak ada kekurangannya sama sekali. Sempurna nih mobil gitu. Oke, mungkin begitu dulu. Jangan lupa kita punya Instagram baru, yaitu Earth Motor Cleanse. Terus kita lagi sedih banget nih guys, karena ternyata kemarin Earth Industry itu di hack. Kita ada Instagram baru, account baru namanya earth.industry. Kita ganti dari underscore jadi dot. Kalian boleh follow aja, karena kita masih ada challenge TikTok buat kalian, dan itu masih berlanjut sampai ke akhir bulan ini gitu. Terus yang Bimmer juga ada, kita Instagramnya Bimmer, di follow juga, karena biar kalian bisa lihat project-project dari BMW kita ya. Ini di sini aja nih, di depan nih ada 1, 2, 3, 4 nih BMW. Di luar 2, di dalam 3. Dah, baru segitu sih guys. Doain aja, mudah-mudahan kita bisa punya BMW lebih banyak lagi, lebih banyak tipenya lagi, dan mudah-mudahan nggak cuma yang putih ono aja tuh, yang ada yang coupe-nya atau yang cabrio-nya. Mudah-mudahan doain gua punya S92 coupe atau M46 ya. Doain E46 CI, gua pengen banget sih pokoknya antara 2 itu. Doain aja. Makanya ya gua mohon banget ke kalian bantu-bantu kita buat subscribe, like, komen, bantu juga di merchandise. Kita lagi benar-benar banyak promo. Cek di Instagram earthcaresandstore dan earth.industries gitu guys, supaya ya kalian bisa lebih seneng kali ya, kita seneng-seneng bareng, lihat konten-konten bareng,
yang pastinya lihat mobil dipotong-potong lebih banyak. Oke, mungkin gue nggak bisa ngomong panjang lebar lagi. Yang intinya itu, menurut kalian, balik lagi ke topik ya. E34 ini gimana? Haruskah kita repaint sekujur bodinya atau kita paint correction aja beberapa spot-spot yang udah rusaknya supaya ini sempurna balik lagi gitu. Menurut kalian tuh Imola Red ini udah cukup pas belum sih di E34 atau emang E34 tuh harus warna yang lebih gelap, mungkin biru kayak Monte Carlo Blue atau mungkin Deep Black gitu. Kalian komen aja, komen di bawah, gue seneng banget kalau kalian udah bantu-bantu kita buat ngebangun si E34 ini gitu. Oke, jadi mungkin topiknya begini dulu. Sorry nih jadi ngalor ngidul, cuman ya emang perlu diobrolin juga sih gitu. Jadi benar-benar kalian suka nih E34 karena proyeknya masih panjang juga, tungguin aja. Yang bosan-bosan buat like, comment, and subscribe guys. Jadi topik gua hari ini begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.